Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fatmalia, siswi PKL Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Gambut pada edisi 23 Juli 2024. Berita persiapan masuk fase terakhir. Dengan hanya 4 hari lagi menjelang upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024, penyelenggara menyampaikan bahwa mereka telah siap menggelar pesta olahraga tersebut dan menjanjikan sungai Seine yang bersih. Kami siap dan telah memasuki fase terakhir. Hari ini kami berada tepat di posisi yang kami impikan beberapa tahun yang lalu, ujar Presiden Komite Penyelenggara Paris 2024, Tony Estanguet dalam sebuah konferensi pers pada Minggu 21 Juli. Hingga 300 ribu penonton yang telah mengantongi tiket diperkirakan akan menyaksikan upacara tersebut dari tribun dan tepian sungai. Dengan tambahan 200 ribu orang lainnya yang menonton dari apartemen-apartemen di sekitar lokasi. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.